Ini guys, ekskavator Hitachi 3600. Boleh dibilang giant. Berat unit tersebut 360 ton kurang lebih. Ini bucketnya. Bucketnya besar banget. Dalam proses, dalam bentuk lengkup kayak gini, ada pekerjaan di aram, guys. Maintenance, jujur ya, perusahaan di sini sangat safety, keselamatan karyawan sangat terjaga. Begitupun juga dengan unit-unitnya, karyawan sini kalau kerjanya nggak aman, bisa dikeluarkan, dihukum, bisa di PHK. Jadi karyawan-karyawan sini senang kerjanya karena memang karyawannya dihargai gitu. Karena karyawan di sini adalah aset perusahaan, aset perusahaan yang berharga. Perusahaan sini perusahaan terbesar di Indonesia, begitupun juga di dunia, guys. Mantap. Jujur aku sangat bangga jadi karyawan PT ini. Aram track, meja swing, guys, treknya. Roda dari ekskavator Big Digger ini, bodinya guys besar kan, gedung bertingkat, gedung berjalan. Akan dilakukan proses servis, pergantian oli, filter, segala macam. Yuk. Kita berada di kabin operator ekskavator
X3600 guys. Aku di dalam kabinnya operatornya. Hitachi X3600. Tingginya guys di bawah. Itu kelihatan orang di bawah kan? Kecil kan? Mekanik. Engine system, engine stop, don't like, engine stop. Dan ini joysticknya guys, joystick line handle, pull handle yang ini. Karena cuma maju mundur aja. Kalau kayak gini namanya joystick. Bisa depan, bisa belakang, bisa kanan kiri gitu. Ada layar monitor, ada tiga. Ada mekanik, ada strip di sebelah, dan di bawah ada pengelasan bridging.
besar guys. Excavator raksasa. Wow. X3600 guys. Di bawah saya posisinya engine muffler. Ini ruangan coolant pendingin oli guys. Ruangan air cooler cooler. Kalau coolant pendingin dari air dari engine-nya untuk mesin. Kalau cooler pendingin untuk oli. Dan ini mesinnya guys, mesinnya besar banget. Tipe mesinnya Cummins GSK60, Cummins GSK60. Kalau engine X5500, ini kan XK3600 nih. Kalau XK5500 Hitachi satu engine tapi besar. SK60 kalau engine 5500, SK45 tapi dua, menggunakan dua engine guys. Posisi tengah, ruangan tengah, tingkat dua tadi kan paling atas tadi. Tadi itu pulang guys, tadi itu pulang. Dan ini tangki hidroliknya. Nah ini pompa hidrolik, tengahnya PCO dan mesin mobil, power modul engine. Pompanya ada 5 guys, ada 5 digit PCO. Yang tengah itu power engine, yang di sebelah itu guys.
dan kita dari belakang. Ke belakang. Saya sekarang berada di atas pemberat mesin, pemberat apa unitnya? Di atas counterweight. Dan ini mesin dari sebelah mana ya? Sebelah kiri apa kanan? Jadi engine ini mempunyai 16 silinder. Pendingin oli.